Let's get lost. Let's go. Ya, dan sekarang ini para survivor kami sengaja mengajak Bapak dan juga keluarga. Pak, tahu nggak? Di hadapan Bapak saat ini banyak sekali mainan-mainan anak-anak. Tadi Bapak bilang pengen ngajak anak-anak main ya? Iya, ya, pengen hibur. Iya dong. Iya, ya. Kali ini kita akan ngajak main, seneng nggak? Tepuk tangan dulu dong, mana senengnya nih? Yep. Ya, kita main yuk. Ayo. Okay. Mau yang mana dulu nih? Semangat. Mau yang mana dulu, main mana nih? Ini, kuda. Oke, kita naik. Gimana, ketawa enggak? Ketawa, Pak. Anak Bapak ketawa. Ceria, mereka happy. Well, alhamdulillah. Diajak main. Tidak banyak harapan Pak Udin. Senyum dan tawa yang anak-anaknya tak pernah beliau rasakan lewat bola matanya. Mata hatilah yang merasakan indahnya senyum malaikat kecil. Dan mata hati bisa merasakan getaran surga dari malaikat kecil. Dadah. Dadah. Ya Tuhan, titipan doaku adalah sederhana. Semoga mereka terus berjalan dengan kekompakan dan kesabaran. Ya, dan sekarang ini Bapak, ini sekarang saya ngajak Bapak sama anak-anak ke satu tempat yuk. Yuk lagi yuk kita jalan ya. Hanya di Survivor, let's get lost. Let's go! Ya, dan para Survivor, tadi kita habis main seru-seruan ya. Ini sekarang kita, hari sudah larut juga, kita bisa lihat bagaimana keindahan kota Semarang dari MG Setos memberikan jamuan ini. Terima kasih sekali ya. Tapi untuk Bapak, gimana Pak? Seneng gak hari ini? Ya seneng, seneng Mas. Seneng. Seneng ya? Mereka tadi dede-dede sayang, saya gak melihat. Hanya itu Mas. Bapaknya seneng, tapi sayang. Bapaknya gak ngelihat apa-apa. Tapi hati Bapak pasti ngelihat. Oh iya, sawah iya Mas. Bapak kan pasti bisa dengar bagaimana teriakan mereka, yeah. Seneng banget, yeah, ya? Iya, seneng. Ini baru pertama kali atau? Pertama kali Mas, pertama kali. Pertama kali Pak. Iya. Adik-adik, Kang Ruben titip ayah ya. Jadi anak yang baik. Ada sesuatu juga yang ingin kami berikan untuk Bapak. Mana coba? Ada sendal buat Bapak. Ya, ini Bapak dapat kita kasih sendal ya. Yeay. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa mengganti sendal yang udah ada. Coba. Amin. Terima kasih Mas. Ya. Nah, ya, gitu coba lihat. Nah, keren. Keren. Nah, sekarang giliran Mira dapat sepatu buat sekolah. Lihat betapa indahnya mereka tersenyum bahagia walaupun hanya dengan hadiah sederhana. Bahagia rasanya ada di tengah-tengah mereka. Yuk, sini deket ayah. Deket pada ayah ngumpul sini. Sama ayah. Yuk, Mira pada sini, ngumpul. Semuanya. Kalau ngobrol sama anak-anak mungkin Bi kasih kesempatan kalau mereka mau ngomong sama ibunya kalau nonton apa pengen ngomong apa? Kalau misalnya ibu nonton, kamu mau ngomong apa sama ibu? Ibu cepat pulang. Ibu cepat pulang, kangen sama ibu. Kalau kamu, Pak Is apa? Kalau misalnya ibu nonton tuh, ibu lagi nonton, sekarang nonton Pak Is. Mau ngomong apa ke ibu? Ya? Apa yang ku berikan untuk mama?
tersayang. Kalau Mira gimana? Kalau ibu lagi nonton? Mungkin sekarang bapak yang ngomong apa? Istriku yang mungkin ada kesalahan ya, saya maafin mas. Itu aja mas. Amin, pokoknya seandainya istrinya menonton saat ini, kami tidak memasuki permasalahan keluarga, tapi bisa pulang, berkumpul, dan kasihan anak-anak. Ya, sekali lagi terima kasih bapak sudah memberikan dan berbagi cerita tentang kehidupan. Mira, kamu yang paling besar, Kak Ruben nitip ya. Dan saya ingin menitipkan satu pesan kepada Anda. Ayah memang terkesan tidak perhatian, tapi sesungguhnya nama kita selalu ada di pikiran dan hatinya. Saya Ruben Onsu, Bibi Noni, dan tim Survivor dari Semarang. Kami tanya di Survivor, let's get started. Seorang ayah terkesan tidak pernah perhatian, tapi sesungguhnya nama kita selalu ada di dalam hati dan pikiran. Semoga aku bisa kembali bertemu dengan mereka, survivor sejati.